terkait dengan masalah lalu lintas, Pak. Terima kasih. yang jelas terkait dengan pelanggaran lalu lintas, khususnya di daerah-daerah kemacetan di kota besar, tilang masih tetap diperlukan. Yang kami hindarkan adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang kemudian itu menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu penting kemudian bagaimana kita memodernisasi sistem tilang dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi tidak hanya polisi, tapi kita kerjasama dengan pemerintah daerah bila perlu, sehingga kemudian kita bisa mencoba meniru di luar negeri terkait dengan pelanggaran, jelas, hukumannya jelas, dan peran polisi di situ seperti apa. Tidak ada ruang untuk titip sidang, karena itu yang paling berbahaya. Itu bisa jadi ya salah proses sidang secara bertahap seperti itu. Tapi ke depan kita akan geser, kita modernisasi sehingga interaksi dengan kepolisian khususnya anggota lalu lintas bisa kita hindari. Jadi anggota lalu lintas datang di jalan ngatur kemacetan lalu lintas, tampil di situ. Jadi itu akan lebih bagus buat kita semua ke depan. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!